Halo teman Dolan, welcome to our channel. Doyan jalan-jalan alias Dolan, channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Ya, kali ini kita mau ajak teman Dolan untuk staycation hemat di kota Jakarta. Tapi sangat-sangat puas nih teman Dolan. Ya, kita bermalam di Asiana Hotel. Ternyata hotel ini memiliki fasilitas pengecasan mobil listrik. Bisa dilihat di sini. Malam hari di daerah lobi, penerangannya sangat cukup ya, terang. Kemudian di samping pintu masuk ini kita melihat ada kolam ikan koi yang cantik. Ya, kita akan masuk ke daerah lobinya ya teman Dolan. Ada banyak kursi maupun sofa yang tersedia untuk kita bisa duduk-duduk saat tunggu check-in ataupun check-out dan dilayani dengan sangat ramah oleh para petugas di tempat ini. Welcome drink juga tersedia, jadi teman Dolan bisa menikmati minuman sambil duduk-duduk di sofa ini. Ya, saatnya kita naik lift untuk menuju ke kamar kita. Kita berlokasi di lantai 3, lantai non-smoking room. Jadi keseluruhan lantai ini adalah non-smoking. Ini adalah area lorongnya. Bisa dilihat sangat nyaman dan bersih. Ya, kita akan intip kamarnya. Inilah dia teman Dolan. Ya, memang tidak luas, tapi terasa sangat nyaman dan bersih. Ya, kita waktu itu pesan yang twin bed seperti ini. Penerangan juga sangat cukup ya, walaupun di malam hari juga nyaman. Pemanas air, kopi, teh, minum air putih tersedia. Kemudian tempat menaruh tas, tapi kita juga bisa duduk-duduk di sini. Televisi di depan, tempat tidur, meja kursi untuk kerja. Dan di sini tersedia guling. Sangat jarang kita menemukan guling di hotel, teman Dolan. Tentunya menambah nyaman saat kita tidur. Ini pemandangan dari jendela kamar kita. Terhampak luas ya. Oke, sekarang kita mau mengintip kamar mandinya. Di sini juga terasa bersihnya ya teman Dolan. Ada tersedia sikat gigi tentunya, handuk. Area kloset dan area shower terpisah dengan dinding kaca. Yang tidak kalah penting buat teman Dolan yang membawa anak kecil staycation di hotel tentunya adalah swimming pool atau kolam renangnya. Ya, kita akan menuju ke kolam renang melewati pintu kaca ini. Di sini juga tersedia tempat-tempat duduk untuk teman Dolan bersantai di area outdoor ya. Di sebelah kiri ini ada kamar bilas ataupun toilet. Lalu di pojok sini, kanan sini ada playground mini untuk anak-anak kecil.
tentunya para orang tua bisa sambil duduk-duduk menunggu. Kemudian kita akan berbelok ke kolam renang. Dan tentunya di sini juga disediakan banyak meja kursi untuk kita menunggu yang sedang berenang. Kolam renangnya cukup luas ya teman dolan, dan bersih rasanya. Ada beberapa kursi malas juga untuk kita bersantai di tepi kolam renang. Jadi Asiana Hotel kita nobatkan sebagai hotel hemat terlengkap di kota Jakarta saat ini, selama yang kita rasakan. Dan sejauh ini kita sangat puas ketika staycation di Asiana Hotel. Besok paginya kita sarapan pagi di hotel ini. Ya, Asiana Resto masih di lantai area lobby ya teman dolan. Waktu itu kita memesan yang paket dengan sarapan ya. Untuk anak usia 7 tahun yang kita bawa, kita membayar hanya sekitar 24 ribuan saja. Jadi untuk harganya sangat terjangkau untuk anak-anak, dan pilihan makanannya juga lumayan lengkap teman dolan, dari main course, kemudian minuman, sereal, roti, dan tentunya masih ada station makanan-makanan yang lain. Baiklah, ini adalah area ataupun fasilitas yang lain yang tersedia di Asiana Hotel, tempat duduk-duduk ataupun fasilitas lainnya seperti tempat charging station ini, meeting room, dan juga parkiran yang lumayan luas di basement. Baiklah teman dolan, itu dia video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga menginspirasi buat teman dolan semua.